Aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak terus terjadi di Yogyakarta. Setelah beberapa hari terakhir aksi didominasi kalangan mahasiswa, kini giliran para pengemudi ojek daring yang menggelar aksi serupa. Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak ini diawali dengan berkumpul di Jalan Malioboro dan kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, massa ojek daring kemudian menggelar orasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut mereka, kenaikan tarif jasa ojek daring tak sebanding dengan harga kenaikan harga bahan bakar minyak. Ojek luar biasa! Kalian luar biasa! Saya tidak terlalu banyak omong, cuma saya menginginkan turunkan BBM. Aksi para pengemudi ojek daring ini berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.